Halo guys. Apa be? Ini jam 1 siang kan? Enggak, ini udah malam gini. Ini kita beli di itu kan, di pagi sore kan? Iya, pagi sore. Betul ya. Iya, belinya pagi-pagi makanya sore-sore. Emang menurut gua kayak ngabuburit sambil makan nasi Padang memang paling oke. Di channelnya Fikri Production. Saya Fikri. Saya Dewan. Dan saya Abid. Tiga-tiga. Kita bertiga Trio Rakus. Nah sekarang kita bakal buka puasa dengan kalem atau dek? Kalem atau dek? Sekarang kita bakal buka puasa dengan nasi Padang, dua tunjang. Terus ada ikan, ada lele juga. Ikan lele Padang. Ada ayam bakar. Ayam bakar Padang. Dan apa ini ikan apa ini? Gembung, kembung. Ikan kembung. Kembung Padang. Ada rendangnya. Rendang. Perkedale. Oke. Dan juga telur. Mie dog. Oke. Dan tidak lupa juga kita pakai sambal Padang dua varian. Gak tahu nih ini bedanya apa, cuman ini lebih hijau, ini kayak ada bumbunya gitu ya. Oke. Terus tidak lupa ininya ya, lalapan. Lalapan singkong. Oke. Oke. Sebelum makan, mari kita baca doa dulu. Buka puasa dulu, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bebarengan atuh. Buru-buru gak kuat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Padahal ini kita jam 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bi barojak tanawa kita dapat nur. Amin. Apa be? Ini jam 1 siang kan? Enggak aja, ini udah malam gini. Yang nonton nanti siang-siang gimana? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu mah bukan salah kita, kenapa nonton? Aduh. Sambalnya ya. Ini kuahnya. Ceng, punten sendok lah ini ceng. Kuah dibanjur. Jadi kan, baby kan. Dibanjur kan gini. Set. Ya. Nah, sendok. Dua. Sendok ya, aku sendok. Sendok. Nah, thank you. Kita sambalnya dulu ya. Aku sangat suka sambal. Padang oge tapi teh beda toko meureun. Oh. Meureun sirip. Oh, sambalnya eta mah. Sirip ka mana teh? Oh, weh. Weh heulan nih. Si kayarip emang weh. Coba kita bikin dua. Pengen bumbunya coba, Dek. Bumbu Padang tuh is the best ya. Beda dari yang lain, pokoknya yang membedakan itu bumbunya, kuahnya itu loh. Ini kita beli di itu kan, di pagi sore kan? Iya, pagi sore. Betul ya. Iya, belinya pagi-pagi makanya sore-sore. Malam ini udah buka, maksudnya iya. Sore ke maghrib ya guys ya. Sebelum puasa. Coba ini apa ya? Anjir, bumbunya enak banget, Cok. Oh, ada ayam balado juga, guys. Ada balado. Iya. Tinggalan, selain ayam bakar, ada balado juga. Guys, ini tunjang, guys. Nanti tonton ya video kita ngebahas tunjang. Tunjang. Ya, itu tunjang, itu naon-naon. Oh, kenapa kaki. Tunjang tuh bawaan dari mana? Gua taunya tuh kikil aja udah. Oh, tunjang tuh bawaan dari itu. Dari kebijakan pemerintah. Oh, ya. Apalagi mau lebaran ntar ada ya. Tunjangan kan? Ya, tunjangan hari raya. Ada tunjangan itu juga buat DPR, menteri, presiden. Oh, pantas pada banyak yang nyalek ya? Iya. Karena tunjangannya lebih besar dibanding gaji. Boleh. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, teh naon-naon kira. Itu teh sapi. Naon? Tunjangnya gila mantap. 1-10 berapa tunjangnya? 1-10? Ya. 9. 9. Iya. Karena lagi puasa makannya. Kalau habis buka beda cerita. Kamu mau nyobain enggak? Boleh, kok. Enggak apa-apa nanti. Udah.
Mantap ya. Coba kita tunjang dulu ya. Kruk 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 gitu ya. Iya. Nah, itu buka puasa pakai Padang enak ya? Katanya sih nggak boleh. Kenapa? Iya, kalau makan di tempat Padang siang-siang. Kenapa? Gue pengen nanya nih. Kenapa? Ya kan? Warteg tempat makan itu harus ditutupin pas puasa. Kenapa? Kenapa harus ditutupin? Ya kan jangan jualan orang lagi puasa. Kan yang beli nggak harus orang ini dong yang puasa. Iya, takut kabita. Takut kabita. Nonis juga pada ngebeli di ini kok. Baik. Enak banget, Bay. Tapi kalau misalkan kayak gini kan enaknya tuh nggak disatuin sama nasi ya? Kalau pernah nggak disatuin sama nasi rasanya kayak gimana? Pernah. Ah! Bangsat. Masih hidung di tunjangnya, bangsat. Gara-gara namanya kak, ayo kering-kering di dalam tunjang. Tunjangnya salah, ini tunjang kering. Tapi nggak jadi. Bangsat, abai. Aduh. Tunjang, tunjang. Lah, tapi kayak kurang enak bilangnya tuh tunjang. Itu kikil kalau enak tuh. Oh, kikil. Kikil lah. Tunjang gak tuh? Di kalian disebutnya apa, Jess? Kalau di aku tunjang. Kijang. Kijang. Kikil, tunjang. Oh, iya betul. Boleh, 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 boleh. Berarti filosofi mobil kijang. Dua udah habis lagi. Mau nasi yang lagi gak? Enggak. Ah. Enggak ragu-ragu. Kau saya enggak, mah. Oh, kan enak. Udah lauknya habisin enggak? Temuk banget kesana enak. Lagi sakit deh. Lagi sakit deh. Kalau mukbang terus nanti dioperasi takut. Nah, lauknya tuh. Iya bener. Cukup deh. Nasi nambah gak? Ya, lu mau nambah ya? Iya, gua nanya doang. Enggak, gua mah. Kosen eta. Boleh lah. Kawe bade mau. Entar. Mau nambah nasi, Bay? Gila, padahal tadi nasinya banyak loh. Itu. Jantai biasa sama Mindog. Terus seri ke dia ngecon diganti. Ya, dia ngecon seri. Ya. Itu. Ada kejadian tragedi. Tuh. Atuh. Atuh ngenah, Bay. Kurang, mah. Mau, Bay? Nah. Anjir. Formalitas weh, iya mah. Gua bukan tamboy kun. Yeah! Gas. Emang kenapa anjir? Enggak, anjir, orang ker diet. Iya, diet. Jadi perasaan dari 2 tahun lalu, gua lagi diet. Gua lagi diet. Aduh, sampai sekarang. Nanya kan ya? Jangan dilanjut yang ngerasa kan. Makan roti kan ya. Roti gandum. Sebenernya roti gandum tuh bikin diet apa gimana sih? Heran. Aduh, iya. Padang memang the best sih. Bumbuin aja dong. Bumbu lah. Mantap bumbunya ini. Pengen rendang dong, Bay? Ada. Oh, nih, pakai ini nih, pakai sendok ya. Pakai kokon. Pakai tangan. rendang, Bay. Oke. Aduh. Ini khas Padang rendang nih. Kalau di tempat nasi Padang, kalian sukanya apa, Pi? Lu sukanya apa? Ayam bakar, rendang, atau tunjang? Oh, gue paling suka ayam. Ayam bakar? Iya. Lu jual? Enggak, ayam aja. Ayam aja. Kalau lu? Ayam sayur. Kalau di luar? Kalau lu? Kalau di luar? Udah segede itu ya? Aduh. Kalau di luar? Gue sih.
Oh ya. Karena perawakannya udah besar. Dewannya udah besar. Jadi asal gimana gitu. Dewan apa? Dian Mas telur dadar. Telur dadar. Hmm. Ini telur dadar, oh tadi midog ya? Udah habis itu telur dadarnya dunia. Udah habis. Walaupun ya. Tutung ya. Iya kan kita imetin kah? Imet apa? Imet apa? Bapihin. Pinjang lagi ini. Bagi dua ya? Boleh. Tunjang the best, aduh pakai pisau. Padahal bisa dipotek loh. Tuh kan enak kalau gini motek nih. Mana? Lu kecil banget tunjangnya. Kan udah tadi satu. Ah udah. Ini kan tunjangan lain gede. Ya benar-benar. Aduh. Tapi ada rencana buat nyalek? Enggak. Biasanya gitu, ada temen orang gitu, youtuber, instagramer, tiktoker, suka bagi-bagi. Nyalek konten ya? Kreator nyalek, ada. Lu ada, gak ada kesampaian gitu, cita-cita gitu. Oh, cita-cita kayak Hasan JR. Nah. Gila ya, saya tuh gak mau berurusan dengan politik, soalnya saya gak ngerti. Terus yang ngerti apa, Pak? Yang ngerti, saya mah ngertinya enggak. Ngertinya mensejahterakan rakyat. Contoh. Terus, ngerti banget untuk adil, jujur, rakyat, yang kayak gitu-gitu. Oh, ini guys, ini 2024 ya, tapi lihat nih 2029. Bisa aja lu. Gak ada yang tahu politik mah. Ya kalau keadaan ya. Keadaan emang ketiga keadaan kenapa? Misal keadaan Indonesia tuh emang masyarakatnya pengen gua yang ngewakilin gitu. Nanti keadaan pribadi yang akhirnya kayak wah kayaknya nyalek nih biar Riam. Itu. Aksesnya gampang. Apalagi lu, gua tahu nih. Ini dimasukin video jangan ya. Ada rencana masuk Kementerian Perpajakan? Itu mah ada banget. Gua pengen banget karena gua dulu jurusan akuntansi. Akuntansi. Dan gua mau kuliah pajak. Oke. Jadi gua emang cinta banget sama pajak, makanya gua bayar pajak 100%. Terima kasih pajak Indonesia. Ini adalah contoh yang harus diikuti ya teman-teman semua. Bayar pajak pada tepat waktunya. Gua emang gak takut sama pajak. Iya lah sih, gua udah bayar. Iya benar. Benar enggak? Enggak. Bayar tuh. Berapa? Emang dong. Oh iya. Kan gue pengen banget membangun negara. Benar. Tapi udah ketahuan uangnya kemana? No. Gak tahu ya, itu mah urusan mereka lah. Yang penting aku udah jadi wajib pajak yang baik dan taat aturan. Semoga ya tersalurkan dengan jujur dan tepat gitu. Amanah. Benar. Pajak. It's the best. Bumbunya enak banget kok. Sama nasi. Sana itu tuh. Lain. Ini apanya ya? Kayak ada tulang dulu. Iya kan kakinya. Oh, bukan kiki yang di sapi-sapi sini lah ya. Bukan kaki. Tunjang mah kaki. Kan yang lu bawa itu kakinya tuh. Yang dulu yang hitam. Yang enggak ada airnya. Oh ya, yang disatuin sama nasi. Itu kaki langsung itu mah. Baik ini. Mah apa murah sih? Mantap banget deh. Imetkin. Beh iya, ka bayangna ieu nanti. Imet pasanganna gelis. Kan geus gelis, geus nikah.
Anaknya katanya anaknya biar ganteng. Anaknya biar ganteng. Bukan hanya gelis deh. Bersih itu. Bersih. Jeng. Banyak yang cantik, banyak yang hatinya kotor. Wah. Hatinya luar dalam. Maksudnya kotor. Cantik teh hatinya deh. Hatinya deh. Iya. Fisiknya bisa dirubah ya. Benar. Terus cantik. Oh, lu cinta Luna aja cantik. Kenapa lu cinta Luna anjir, pada banyak lo yang lain. Kita kan cantik kan? Enggak anjir. Gua mah normal. Tapi cantik tau. Hah? Lu cinta Luna teh? Enggak. Lu cinta Luna mah sih gak naik gimana. Hei mah, gimana-gimana gitu kan. Aduh saya. Ada apa lagi, Pak itu? Ini ada, lalainya enggak dimakan. Coba. Nih, lele terbang tuh. Gua baru kali ini nih makan lele Padang. Sama enggak ya rasanya? Yang kita tahu. Lu mah udah bosan ya? Udah enggak. Nyok. Mantap. Mantap banget review, Pak. Nah. Edit jam 12 siang. Yang edit tahan ya. Namanya juga kerjaannya. Tapi kamu tahu enggak lele kenapa gede? Enggak mau. Abis makan tai kan. Goblok. Iya juga ya. Tai ayam kan. Dia bukan tai. Semua tai ya. Tapi ada gitu. Bukan ini ya, tapi dia tuh kalau misalkan buat yang masih 2 sen 5 sentian emang nanti dikasih kayak satu karung gitu ditaruh. Tai. Nanti jadi kayak cacing kecil. Tai apa? Ayam. Tapi buat kayak buat lele itu vitamin kayak gitu. Oh, kayak tum. Tapi buat aing naon? Nah, itu pitaglos. Iya, yang pertumbuhan unggul. Iya, betul. Berarti iya, kita daging kandungannya pasti ayawae. Ayawae. Nah, jadi ntar jadi cacing-cacing terus. Baik. Tapi enggak apa-apa, bagus buat lele mah. Buat dia mah, buat lu mah enggak tahu. Iya. Mau lele, depan tai. Tai dijadikan tai di. Enggak boleh jadi percandaan ya makan tuh ya. Jangan ngomongin tai. Jangan ngomongin tai lagi ada yang makan. Ingat, jangan enggak boleh ngomong. Kan mulai coy. Minumnya marjan enak nih. Kan lagi bulan puasa. Aduh, bulan puasa gini enaknya minum marjan dong. Iya gak sih? Bener banget. Jadi marjan nanti itu? Marjan nanti. Udah ajan. Guys, udah ajan. Kita baru. Kita udah makan. Ya. Dan. Ting dulu. Baca doa dulu dong. Oh iya. Allah malakan subuh. Baru ajan ya? Baru ajan. Tuh kan, ada suaranya kan? Enggak, kita harusnya buka puasa yang manis-manis dulu langsung. Oh iya, di reverse. Enggak gitu ya. Mantep. Seger banget kalau baru buka puasa. Kayak kita udah habis berapa kali? Berapa bungkus nasi Padang tadi? Emang menurut gua kayak ngabuburit sambil makan nasi Padang emang paling oke. Lu lihat ya yang viral di IG tapi yang YouTube itu jam 12 siang kemasukan satu bungkus nasi Padang. Gak sengaja. Beneran anjir. Iya, dibikin video kan. Iya beneran, bangke ya budak. Itu budak cangkat tangkep kok ya. Namanya tuh ada ajiknya, AJG. Iya, ada AJG. Cara mengubah pahala jadi saldo dana. Oh, no eta.
6 agama buat lu yang ada rekomendasi. Si random aja. Segera banget. Harus habis dong, Bay. Segera banget. Harus habis. Kenapa disisain? Buat jebat. Oh ya, kita mah gak ngerokok ya. Dia gak ngerokok, guys. Ya. Oke, okay, guys. Jadi, buka puasa dengan nasi padangnya sudah beres. Hmm. Ini enak banget dan nikmat banget ya, guys, ya. Rekomendasi banget buat buka puasa lah nasi padang. Ya, nasi padang, ya. Tapi tetap harus yang manis-manis dulu ya. Jangan langsung kayak kita. Benar-benar. Hulunya nahan tuh kormal hula ya? Lurusnya. Nah, sekarang kan kurma. Ini kurmanya, mana kurmanya? Ya, sekarang kita kan berdua. Jadi sebenarnya ini tuh baru azan ya, guys, ya. Enak banget yang ngabuburit sambil makan nasi padang. Kurma, guys. Buka dengan yang manis-manis. Allah malaka sumtu. Kira di rumah tangga. Mantap. Kalau habis buka puasa terus perut terisi, jangan lupa sholat. Sholat. Buat apa puasa tapi enggak? Sholat. Karena surga itu? Sholat. Surga itu sholat. Surga itu sholat. Surga itu sholat. Dan janganlah bermaksiat. Ini hanyalah pengingat. Agar kamu sholat. Shiba. Oh my god. Oke. Ya, ya. Oke, guys, jadi mukbangnya sekian. Rasanya enak banget. Dari aku 9 ratenya, dari kamu berapa? 7. Nah. 7,5. Nah, 7. Kecil. 8. Kenapa? Kenapa? 8,5. Alasannya? Alasan naona? Oh, ya udah 8,5. Oke. Okay. Kamu berapa? 10 dong. Uy, karena gratis. Oke, guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Kalian boleh komen di bawah request kita buka puasa pakai apa lagi. Oke, okay, guys, ya. Kita pamit dulu. Saya Fikri. Saya Diwan. Saya Pilih 33. Kita bertiga Trio Rakus. Baru adan.